Kontraflow yang penerapannya dihentikan sejak Kamis sore berlaku mulai di kilometer 47 sampai 70. Kini kedua jalur sudah kembali normal untuk arah Jakarta dari timur maupun arah Jakarta ke timur. Sementara itu, pemberhentian rekayasa lalu lintas one way juga diberlakukan di kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Penghentian sistem pengaturan lalu lintas yang berlaku pukul 2 Jumat dini hari ini dilakukan karena kepadatan arus mudik Hari Raya Idul Fitri yang kian menurun. Untuk itu, jalur tol Cikampek hingga Kali Kangkung kembali dibuka normal. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memprediksi gelombang mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini puncaknya dimulai dari hari pertama cuti bersama yang jatuh pada Rabu 19 April lalu. Untuk arus balik, Polda Metro Jaya memprediksi terjadi dua gelombang. Pertama tanggal 25-26 April, kemudian gelombang kedua diperkirakan akan terjadi di tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023.